sepeda memang mantap. Si Nonggi memang mantap. Tidak ada duanya. Mana sih lo ini? Tadi saya tunggu. Eh, selo. Wih. Oh, dari mana saja? Aduh. Aduh, ini saya udah lapar ini, ada cari makan ini. Tenang-tenang, kita makan sini. Di sini ada papel kan tidak? Ada pokoknya tunggu. Itu ada menunya situ, tunggu saya. Mana? Ini. Ini. Wih. Pos itu. Duduk. Gimana kabarmu? Saya. Woi, aman. Sehat lagi. Oke, siap. Mana? Ada papeda ke tidak nih? Papeda tunggu ya. Papeda. Mana. Tidak ada kayaknya. Tunggu, itu papeda itu makanan kah senjata? Enak kata senjata itu makanan namanya. Saya baru dengar, sini orang Kendari, saya baru dengarin itu. Oh begitu ya, papeda itu. Itu biasa kita makan di Papua. Apa namanya? Ya, kalau kepanjangannya itu Papua Penuh Damai. Allahu Akbar. Begitu, ada ke tidak? Tidak sama ada papeda. Daging kasuar ya, sepesan ini. Aduh, apalagi daging itu. Yang ada di sini hanya sinonggi. Sinonggi? Wah, sinonggi. Itu barang apa lagi itu? Pokoknya dia itu yang makanan di sini. Sinonggi? Waduh. Saya baru dengar juga nih, kayaknya barang-barang. Papeda saya baru dengar, saya orang Kendari. Baru kok bawa-bawa makanan papeda, saya nggak tahu. Coba-coba, saya lihat. Siapa tahu ada di sini nih, aduh. Mana. Tidak ada, ini juga, ini kan samin. Sama nih? Sama. Sabar. Ini kayaknya lihat baik, ini kayaknya ada ini. Itu saya tak balik ke mana nih, pulang balik lagi nih. Yang ada kabengga, sayur bening, songgi. Songgi, kita namanya songgi di sini. Wah, ini ada nih, papeda ini. Kita namanya nih songgi. Berarti ini kayaknya barang satu tapi dua nama nih. Kayaknya itu sama ya. Berarti so ini sudah. Coba kita pesan. Kayaknya ini sudah nih. Coba mana? Mbak. Wih. Papeda mana? Kita lapar ini. Aduh. Dorong sedikit. Wah. Ini dia nih, saya bilang. Ini Sinonggi namanya. Oh. Satu barang, dua nama. Sinonggi, 8 huruf. Papeda, 6 huruf. Ya, lapar. Oh, berarti kita punya dapat ini. Kan sedikit ya. Tapi saya coba, siapa tahu rasa. Anu toh. Oh, makan. Harus pakai daging kasuari ini. Ini apa nih? Tidak pakai itu. Di Kendari kok mau cari burung kasuari di mana? Kok di museum itu baru ada burung kasuari di sana. Bawa bibit dari Papua. Enak gitu. Ini lagi nih. Sayurnya sih loh ya. Sabar didorong-dorong. Enak sudah. Kok makan gitu? Saya tidak tahu. Gini, cara makannya begini. Baru diangkat, digulung. Salah. Kasihnya dulu ke piring. Saya tidak mau, saya minta di sini karena saya lapar. Oh, tapi ini makan secara sopan. Ya, bukan sopan itu. Itu bukan kau makan, itu kau bunuh diri itu. Oh, iya, Kang. Iya. Coba bagaimana kalau papeda itu bagaimana? Begini. Taruh kuah dulu. Enggak bisa langsung begini. Coba. Tidak bisa begitu. Itu sekelewatan itu. Taruh kuah, baru. Taruh kuah. Ya, saya juga lupa nih, soalnya agak lama juga nih keluar. Gini nih putar-putar. Iya. Berarti enggak langsung begini tuh? Ya, enggak langsung begini makannya. Waduh, harus diputar-putar dulu. Gaya baru mungkin kah apa tuh? Iya. Begini caranya. Waduh, gimana nih? Ini. Waduh, dia apa coba nih? Kita tidak tahu menggulung lagi nih. Tidak tahu gulung. Kok kita gulung benang-benang layang-layang nih, baru bisa. Gini lagi nih satu nih. Satu lupa lagi nih. Tidak apa-apa, potong-potong dia. Terlalu besar. Wah, jangan terlalu banyak. Sabar nih, panjang-panjang. Apa ya datang? Ya, ya benar. Aduh. Sinonggi. Rasa papeda ini. Itu? Alah, ambil saya garuk di sini nih. Gak apa-apa, kan itu konsumen pesan. Biar mau taruh tempel muka itu bisa. Baru kalau di sini. Makan. Aduh,
kawan. Ini cara potongnya tuh begini. Itu yang lain. Rasa papeda memang. Papua penuh damai. Sinonggi. Aduh, mantap. Kalau gua kayak ini apa? Yang orang-orang yang suka kuliner kan pasti bikin tangan begini. Ini kayak rasa-rasa apa? Ada rasa-rasa apa? Manyus. Iya, rasa manyus. Pada tipu deh, nanti begitu. Padahal tipu. Baru panasnya begini iya. Sudah. Baru bilang manyus-manyus di belakang nanti dia geleng-geleng kepala. Iya, itu cocok ketika ikut lomba lari boleh tuh kalian begitu-begitu. Komen dan sayur, sayur. Oh, saya sabar nih, dia lari-lari nih. Gua bagus. Oke, sabar. Bagi kita kayak orang Jepang tuh. Kayak Jepang-Jepang ya. Kayak kita di luar negeri begitu. Kalau kita di Kendari. Ah, ini di luar negeri nih. Di luar rumah. Di luar rumah. Ini kayak rasa daun. Daun ini namanya daun. Sayur. Oh. Kalau rasa pasir namanya campur roti. Roti. Jadi berarti budaya kita itu sama. Budaya kita itu sama. Hanya di nama saja beda. Oh iya iya. Kalau di tempatmu namanya papeda. Iya. Kalau di tempatku namanya sinonggi. Berarti kita memang bersaudara. Oh iya betul. Aduh ini Jan. Aduh mama sayang. Saudara memang. Iya makanya kalian dapat. Lanjut makan. Iya. Saya kemarin putar-putar. Wah banyak sagu juga di sini. Saya kira di Papua saja. Di sini saya banyak juga. Iya. Kalau di Papua kan sagu tumbuh-tumbuh sendiri. Wah hutan-hutan. Ternyata saya datang ke Kendari ini. Tidak peduli di mana yang tumbuh, yang penting masuk perut. Saya datang ke Kendari, woi, sagu banyak juga, tidak kalah sama kayak di Papua sana. Makan nih. Kayak manis, woi, manis apaan nih? Manis. Ini orang Kendari di sini biasanya makan ini. Di sini songgi, kalau ada acara-acara apa atau ada pengumuman itu songgi jadi khas. Wah ini kayaknya songgi ini kayak hampir mirip-mirip dengan nama suanggi. Bukan. Iya. Itu. Iya betul. Hanya makan sagu itu bisa sehat. Iya. Kita hanya makan saya begini kita sehat. Iya. Kalau saya punya badan. Ini kayak rasa buah nih. Ini kan ada buahnya tuh. Kayak rasa buah. Oh coba saya coba juga. Enak loh. Tapi enak. Saya tuh bawa uang ini. Kok bayar? Kok bayar? Ah, gampang. Kecil. Enak aja kalau ini habis nih. Masa angkat telepon ke Papua sana, suruh teterom pangkur sagu berapa kah? Yang kirim ke sini.